hari ini gue divaksin di RSKIA ya, vaksin COVID-19. Agak kurang tidur sih gue. Jam tadi malam tuh gue habis syuting. Takut apa enggak? Gue sebenarnya nggak deg-degan sih. Maksudnya vaksin, maksudnya nggak deg-degan kayak, waduh takut gimana-gimana, nggak terlalu deg-degan begitu. Cuman kalau bingung, gue bingung karena terlalu banyak. Ya pas kemarin ada di telepon gitu bahwa ini vaksin segala macam, apakah bersedia, bla 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 bla, bilang wah oke. Tapi pas dapat kabar itu gue mulai nyari, oh vaksinnya, karena selama ini kan gue nggak terlalu apa ya, mengharapkan vaksin untuk mengakhiri pandemi ini. Cuman gue nggak tahu perkembangannya udah sampai mana tuh vaksin gitu. Ternyata banyak banget kontroversinya ya. Jadi ada yang bilang ujinya belum selesai, ada yang bilang ininya apa, ada yang bilang dipertanyakan antara halal atau haram. Cuman yang sempat gue dengar tuh permasalahannya lebih ke apakah hanya menguntungkan dunia medik atau apa gitu. Kalau gue kan lebih mikirin, ini kalau ada vaksin berarti banyak orang yang bisa nggak kena COVID kan. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa jadi normal lagi, termasuk dunia permusikan, panggung segala macam. Jadi gue lebih mikir kesana sih sebetulnya. Nanti deh, mau sih divaksin, tapi lihat dulu deh, lihat orang lain dulu. Kalau semua orang nunggu, terus kapan mulainya? Jadi gue pikir, gue berharap mudah-mudahan sih ya, aman-aman aja. Efek sampingnya mudah-mudahan nggak terlalu terasa. Malah mudah-mudahan sih nggak ada efek samping, mudah-mudahan. Pengennya. Habis itu ternyata oke. Dan bisa memberikan kekebalan atau imunitas terhadap COVID-19 sendiri. Ya, bagus dong jadinya akhirnya. Jadi bisa mulai lagi. Itu sih yang penting ya. Habis itu cari tahu isinya apa sih sebenarnya nih. Udah lolos uji medis berapa kali gitu. Udah berapa yang disuntik berhasil. Udah berapa yang disuntik ada masalah. Kayaknya gue bisa tahu juga tuh. Dijawab. Yang pertama, apakah pernah menderita atau terkonfirmasi COVID-19? Belum pernah. Tidak pernah ya. Kemudian ada gejala sesak nafas atau batuk atau infeksi saluran nafas dalam 7 hari terakhir? Dalam 7 hari terakhir enggak. Cuman memang udah kebiasaan karena perokok kali ya. Jadi kalau misalnya masalah itu udah biasa, sering ada, hilang, ada, hilang. Iya, tetapi tidak ada demam ya. Nggak. Jadi hanya batuk yang memang seperti hari-hari sebelumnya ya. Memang tidak bertambah juga gitu ya, atau tidak ada perubahan dari batuknya itu ya. Nah, begini mungkin ketika sudah selesai mendapat kartu seperti ini, sertifikatnya ini, kartu vaksinasi, kemudian nanti akan harus kembali lagi kapan. Dan yang terakhir adalah jika ada apa-apa menghubungi. Ada kontaknya ya? Iya betul, ada kontak juga diberikan di sini. Nah, sekarang tuh kalau mau kemana-mana, udah swab test belum? Udah PCR belum? Kayak misalnya kan saya ini banyaknya nih, 2 hari sebelumnya udah pasti mesti PCR dulu. Iya, Kalau yang udah dapat vaksin, apa perlu PCR lagi atau tinggal kasih lihat bahwa udah tinggal bisa diperlihatkan ini? Kalau ini kan kekebalan ya. Kalau PCR itu apa? Untuk mengetes ada tidaknya virus gitu loh. Jadi sebetulnya dua hal, kalau bagi saya sih dua hal yang berbeda. Jadi saya pun tetap bisa. Maksudnya kayak walaupun apa enggak ini jadi kayak kartu sakti gitu? Udah bisa belum? Enggak, udah divaksin. Tapi tanda bahwa kita sudah ada kekebalan. Jadi kalau nanti jangan kaget kalau kalau selesai di rapid antibody itu positif reaktif, berarti berjalan. Kan kalau rapid itu udah mungkin beberapa kali diambil darah, ada IgM, IgG. IgG itu yang kita kejar sekarang itu supaya dapat IgG tanpa perlu sakit gitu. Oke. Antibodinya berfungsi. Berarti
setelah divaksin, misalnya sebenarnya nanti ada di tes rapid test gitu? Ya, perlihatkan ini. Kalau ada rapid test antibody dan ternyata kemungkinan hasilnya positif, reaktif ya. Kalau saya mau lihat kemungkinan memang ada di dalam badan. Memang, gitu. Memang saya sudah punya kekebalan tanpa sakit pun saya sudah punya kekebalannya karena saya sudah. Tapi berpotensi menularkan nggak? Tidak. Oh, tidak. Kan yang dimasukkannya virus yang mati tadi. Yang tadi ya. Kalau orang sakit mah virusnya berkembang di tubuh, akhirnya antibody kebentuk gitu loh teh. Nah kalau ini mah si virus mati yang dimasukinnya gitu, jadi kekebalan tetap dapat. Yang kita kejar kan kekebalan tanpa perlu sakit itu imunisasi. Beda lagi berarti. Efektivitas vaksin juga kan kita masih setiap orang itu akan berbeda-beda efektivitasnya. Harapannya sih ini yang bagus banget yang efektif. Kalau nggak ada gejala sih insya Allah aman, tapi kalau ada gejala kita tetap harus ada screening ke arah apakah memang ada kemungkinan infeksi atau tidak. Ternyata infeksi bukan ininya, bukan. Jadi vaksin itu ibaratnya seperti payung, Maria. Kalau misalnya lagi hujan, hujan yang kecil kita pakai payung, tentunya nggak akan basah. Kalau ya. Hujan gede, tapi kalau hujan samping gede, jangan ditagenin gitu ya. Kalau misalnya nggak pakai payung kan basahnya udah gitu banget, tapi kalau yang pakai payung kan ada cuma sedikit, gitu, gitu. Begitu. Kalau mungkin untuk yang ringan, untuk yang berat ya. Kalau untuk yang berat sih kalau seperti itu, kalau yang ringan kadang-kadang masih suka ada aja. Saya akan coba menjelaskan apa yang saya ketahui tentang vaksinasi Sinovac ini. Ini adalah vaksin Sinovac yang akan disuntikan ke dalam tubuh kita sebanyak 0,5 ml. Di dalamnya terdapat virus corona yang sudah dimatikan, sehingga hanya tersisa proteinnya saja. Pada saat vaksin disuntikan ke dalam tubuh, tubuh kita diharapkan dapat mempelajarinya untuk kemudian memulai proses pembentukan antibodi. Jadi, penyuntikan vaksin pertama kali hanyalah tahap awal pengenalan tubuh terhadap virus mati tersebut. 14 hari kemudian, penyuntikan kedua. Prosesnya sama, 0,5 ml vaksin Sinovac disuntikan ke dalam tubuh. Hanya saja kali ini, tubuh kita yang sebelumnya sudah mengenali virus mati tersebut diharapkan bisa lebih responsif untuk membentuk antibodi lebih banyak lagi, sehingga dapat memberikan perlindungan 3 kali lebih besar dibandingkan yang tidak divaksin. Maka orang yang divaksin lengkap akan kebal. Kalaupun sampai ada yang terinfeksi di kemudian hari, biasanya tidak akan sakit berat. Dan saya menurut penelitian, di bulan ketiga setelah suntikan kedua muncul antibodi, dan jumlah antibodi yang ada di darah saya menurut tim peneliti adalah 99%, itu juara pisan kira-kira begitu. Nah kalau Pak Yana ini dulu survivor COVID atau istilah Indonesianya penyintas, karena sudah sembuh maka dalam tubuhnya sudah mengandung antibody ya, jadi tidak perlu divaksin lagi, hanya perlu dicek berapa persen antibody. Saya yakin semua orang mendambakan kehidupan untuk bisa kembali seperti sedia kala. Kembali bekerja, kembali beraktivitas, kembali sekolah, kembali bercengkrama, kembali berinteraksi dengan sesama. Yang kita butuhkan sekarang adalah solusi. Para dokter dan ilmuwan berusaha dengan penelitian-penelitian terbaik mereka. Saya hanya orang biasa yang tidak memiliki pengetahuan di bidang itu. Apabila hal terbaik yang bisa saya lakukan untuk ikut membantu memulihkan dunia dari virus corona adalah dengan ikut serta dalam vaksinasi,
maka akan saya lakukan itu. Dan yang paling penting, ini bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain.